ada dong. Silakan. Iqbal. Ya. Ngefans sama seseorang ya? Siapa? Katanya kamu ngefans banget sama Raisa. Oh iya om. Ya. Kenapa sih kamu suka sama Raisa? Karena apa? Cewek cantik. Iya dia cantik kan. Terus ya kalau suara ya. Terus. Iya, ngefans aja gitu dengan personalitinya humble kayak gitu. Oh gitu ya. Udah pernah ketemu sama Raisa? Pernah om. Hah? Pernah. Seandainya kalau Raisa datang ke sini hari ini, kamu mau apain? Ini ketawa dong. Hal yang pertama yang akan kamu lakukan? Emang ada? Mau gak? Apa mau lah. Yang pertama kamu lakukan apa ketika ketemu sama Raisa? Diam doang sih, gak tahu mau ngapain, mesti bingung. Kok gak tahu kan kamu ngefans banget, mungkin ada sesuatu mau, pengen mau. Apa oh, gitu. Pengen ya bilang fans gitu. Udah pernah ketemu sih sebenarnya. Cuma ya gitu. Udah berapa lama enggak gitu? Berapa lama? Enggak, maksudnya baru-baru ini. Terakhir ketemunya tuh ya di mungkin baru. Ya di 3 bulan lalu lah, kayaknya sekitar 3 atau 4 bulan lalu. 4 bulan yang ya, lalu ya. Orangnya kayak gimana sih? Emang ada ya? Enggak ada lah. Ini spesial tahun baru loh, spesial tahun baru nih. Orangnya kayak gimana? Kalau datang mau lu mau Iqbal apain ini? Ya nggak diapain lah, bahasanya kayak enak banget mau diapain. Nggak, maksudnya kan mau dikasih senyuman, mau dikasih pelukan oh. Atau apa, dicubit gitu. Kayak saya kan dulu saya ngefans banget sama Maling. Jadi hal pertama yang pengen gue lakukan itu getok kepala nih. Udah saya lakukan. Udah, buat. Karena penggemar itu udah. Nah, saya nih saya aja kenapa saya dipotong begini. Dulu ada banyak orang yang mau ketemu saya itu nggak ada satu aja. Pengen jamak rambut. Pas begitu datang, makanya saya potong. Oh gitu, ada ceritanya. Coba, dulu katanya pernah ngasih durian sama pernah, Raisa. Iya pernah. Kenapa kok segitu? Itu dulu? Enggak, jadi waktu itu lagi syuting TV gitu kan. Terus durian, duda rental apa? Durian. Terus jadi dikasih challenge gitu. Jadi pas di Jakarta, itu kan kita ketemunya di Pekanbaru tuh, satu kota gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas di Jakarta aku udah nanti kalau gue ketemu sama Kak Raisa nanti bakal gue kasih duriannya, gue bakal ngobrol yang panjang. Itu pas di Jakarta belum ketemu. Cuma pas udah ketemu ya udah aku kikuk aja gitu, diem nggak berani ngobrol sama dia kayak gitu. Terus akhirnya dikasih challenge untuk ngasih durian. Jadi kita beli durian gitu. Akhirnya kita kasih ke dia kayak. Oke, kalau begitu jangan menunggu berlama-lama, kita akan langsung undang saja. Inilah dia Raisa. Dipanggil Raisa, kenapa Tommy J. Pisa yang datang? Halo, aku Raisa Kaldu Ayam. Oh, Raisa. Ya udah seneng-seneng mau ketemu Raisa. Hai, itu gimana sih, Ndra? Kamu ngasih durian ke aku ya? Iya. Coba sini dibenerin dulu kerahnya. Oh, gak mau. Gak mau. Ini tuh. Raisa benerin dulu ya. Bentar dulu. Cinta lu. Kan lu ada Thailand situ tuh numpuk tuh. Cika apa kirain siapa? Ini Thailand. Di sini ada apa? Kebo.